Perkara memegang rambut di episode sebelumnya menjadi masalah yang serius bagi Yunwo yang sedang bucin kepada Hae-in. Yunwo menghentikan langkah Hae-in yang sedang membawakan minuman kepada Yunsong. Karena Yunwo ingin mengungkapkan unek-uneknya kepada Hae-in saat ini. Hae-in pun penasaran dengan unek-unek yang dimiliki oleh Yunwo. Kenapa sampai Yunwo menghentikan langkah kakinya? Ternyata Yunwo protes kepada Hae-in supaya Hae-in tetap mempertahankan sikapnya. Di mana Hae-in akan marah jika seseorang memegang rambutnya karena itu bisa merusak style Hae-in. Dan itu harus berlaku pada siapapun kecuali salon rambut. Hae-in menyadari bahwa Yunwo sedang cemburu kepada Yunsong. King Somen yang lagi bucin kepada istrinya memperhatikan gerak-gerik Yunsong. Yunsong menyadari bahwa ia sedang dipantau oleh King Somen. Yunsong pun menutup jendela agar King Somen tidak dapat melihat mereka. Wah, kira-kira kebucinan apa lagi yang akan dilakukan oleh Kim Somen?